Pada suatu hari di Maroko, cerita berfokus kepada dua orang kulit putih. Sebut saja mereka adalah Andy dan Booker. Di mana saat itu, Booker sedang membujuk Andy untuk sebuah tawaran job dari seorang agensi IA yang bernama James Copley. Lantas keduanya menuju sebuah hotel untuk membahas hal tersebut Bersama dua orang lainnya yang bernama Joe dan Nikki Ngomong-ngomong mereka berempat adalah sekumpulan mantan prajurit berkemampuan tinggi Yang tak jarang mendapat panggilan untuk sebuah misi penyelamatan Sebagai tokoh paling senior, Andy terskonyong-konyong menerima tawaran tersebut Sehingga dia bertemu Kopli secara langsung di sebuah pasar 300 meter sebelah utara hotel tersebut Di sana Kopli menjelaskan tentang tugas penyelamatan terhadap beberapa anak di bawah umur Yang sedang disandera oleh milisi bersenjata di Sudan Selatan Meskipun pekerjaan tersebut adalah keahlian mereka dan mereka dibayar untuk itu, namun Andy tak biasa meminta kasbon sebelum misinya berhasil Singkat cerita mereka berempat menaiki pesawat heli yang telah disediakan Kopli untuk menuju target lokasi yaitu Sudan Selatan. Saat malam tiba mereka sudah berada tepat di hadapan kamp pertahanan musuh, perlahan mulai merangsek masuk kemudian melumpuhkan satu persatu petugas patroli di sana. Keahlian mereka memang sangat-sangat mumpuni sekalipun kostum yang mereka kenakan saat itu sama sekali tak menggambarkan identitas siapa sebenarnya mereka ini. Beberapa menit berjalan situasi di dalam ruangan mendadak hening bahkan hingga mereka menuruni lorong bawah tanah pun tak ada siapa-siapa di sana. Namun tiba-tiba sekelompok pasukan khusus muncul dari balik kegelapan lorong lantas memberondong mereka secara brutal. Alhasil semburan senapan AKM pasukan tersebut benar-benar telah membuat Andy dan skuadnya kenok berjamaah dan beberapa detik setelah itu terjadilah fenomena yang sangat mengejutkan di mana mereka berempat seperti telah mendapatkan suntikan medkit kemudian menyerang balik pasukan tersebut hingga hancur berantakan. Everyone with me? Ya, yeah, sih. Tutupinnya. Sayangnya di saat mereka mencari Sandranya ternyata target Sandra sudah tidak ada di sana Dan faktanya misi tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dirancang untuk membuktikan eksistensi kekuatan kelompok Andy sejauh ini Singkat cerita, mereka pun meninggalkan lokasi tersebut sekaligus menanggalkan pakaian yang mereka gunakan pada pertempuran tadi. Di sini kondisi fisik mereka sudah kembali pulih seutuhnya tanpa bekas luka sedikit pun. Sementara itu raut kekecewaan jelas terlihat di wajah Andy seiring mereka simpulkan bahwa ada elit global yang telah mendeteksi identitas mereka sebenarnya termasuk Copley. We have to find Copley. Scene kemudian beralih ke sebuah pemukiman di Afghanistan di mana Neil Freeman dan anggota Marinir USA bersama yang lainnya sedang melakukan penyisiran terkait seorang tokoh pemberontak di sana. Tak lama target pun ditemukan atas petunjuk dari ibu-ibu pengajian yang sejatinya mereka sedang dijadikan tameng untuk menutupi persembunyian si target. Sempat ada sedikit perlawanan sebelum akhirnya tokoh tersebut tumbang setelah beberapa peluru bersarang di dadanya. Dengan sigap Neil langsung melakukan tanggap darurat dengan tujuan agar bisa menyetorkannya hidup-hidup. Tanpa diduga Tokoh tadi tiba-tiba balik menyerang Neil dengan pisaunya. Akibatnya Neil mengalami luka serius di bagian lehernya dan tewas di tempat itu juga. Sedangkan di tempat lain, Andy bersama ketiga rekannya memutuskan kembali ke Maroko untuk mencari kopli. Akan tetapi, pada saat bersamaan, mereka sama-sama memimpikan sosok Neil yang ternyata masih hidup setelah insiden maut yang telah menimpanya tadi. Serentak, mereka terbangun kaget karena bagi mereka, mimpi seperti itu adalah nyata. Ibarat sebuah isyarat akan kehadiran anggota baru. Dan selama 200 terakhir, baru kali ini terlahir kembali orang yang dianugerahi kehebatan yang sama seperti mereka. Dia adalah Nil. Menyikapi hal tersebut, Andy memutuskan untuk menelusuri identitas Nil sesuai kode petunjuk pada mimpinya tadi. Sementara itu, Bu Kerjo dan Niki tetap melanjutkan perjalanannya ke Maroko. Sin kembali berpindah lagi ke kamp marinir USA di Afghanistan ketika seorang saksi mata insiden Nil waktu itu sama tak percaya bahwa Nil masih hidup. Terlebih lagi setelah dibuktikan ternyata luka sebetan itu pun sudah tak ada sama sekali, tentu saja mereka sangat terkejut dengan fenomena ini. Di sisi lain pada waktu bersamaan seorang CEO perusahaan farmasi ternama di Inggris yaitu Dr. Stephen Merrick sedang mempresentasikan the big project tentang usaha memperpanjang usia manusia melebihi usia rata-rata. Dan rupanya Kopli telah berada di balik rencana Merrick tersebut dan hal itu terbukti ketika dia menyentorkan hasil rekaman saat terjadi pembantaian di Sudan waktu lalu. Artinya bahwa Andy dan kawan-kawan inilah yang akan dijadikan objek pengujian riset oleh si dokter tersebut. Sejalan dengan itu, Kopli ditekan untuk segera mendatangkan keempat orang luar biasa tersebut ke hadapan Merrick sebelum didahului para pesaing bisnisnya. Sementara itu, Neil sudah kembali masuk kesatuan, sekalipun harus menghadapi sikap tak biasa dari rekan rekannya. Bahkan dia diperintah komandan untuk melakukan tes kesehatan ulang di Jerman. Sejak itu Nail mulai merasa tak nyaman berada di sana walaupun di sisi lain dia juga wajib menaati perintah dari atasannya tadi. Hingga saat petugas menjemput Nail nampak sedang mengasingkan diri di belakang tenda menghindari keramaian dan tiba-tiba Andy datang merebut paksa dari petugas lantas dibawanya pergi meninggalkannya tempat itu. Meskipun Nail sempat mencoba melarikan diri namun Andy tak membiarkannya begitu saja bahkan tak segan-segan menembak tepat di jidatnya. Secara tidak langsung kehebatan Nel terasah di sini, buktinya luka akibat tembakan barusan berangsur pulih dengan sendirinya. Terlepas dari semua itu, logika Nel tetap menolak karena sejauh ini dia pun masih belum percaya atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Maka dia memilih ikut bersama Andy untuk sekedar mendapat jawaban dari semua ini. Setelah menempuh rute cukup jauh mereka tiba di suatu tempat di mana telah disiapkan sebuah pesawat untuk kemudian terbang ke Paris. Di tengah perjalanan kembali terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya sebagai bentuk protes Neil atas ketidakyakinannya pada apa yang telah dikatakan Andy terhadap dirinya. You really hingga saat Andy memparekos kaki dan tangannya di situ dia menyaksikan langsung saat luka-lukanya tersebut sembuh dalam hitungan detik saja dan faktanya tanpa dia sadari bahwa ada sebuah kekuatan di luar nalar yang telah melekat di dalam dirinya Singkat cerita mereka berdua tiba di Gausenville atau sebuah tempat terbengkalai di pinggiran kota Paris di mana Booker Joe dan Nikki telah menunggunya di sana untuk bersembunyi Di sana Neil kembali diyakinkan bahwa mereka adalah sekelompok prajurit masa lampau yang dianugerahi kemampuan imortal atau bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Contohnya Booker yang hidup sejak perang Napoleon, Joda niki sejak perang Salib, bahkan Andy terlalu tua dari mereka semua. Tua. Selain itu mereka juga mampu mendeteksi kemunculan anggota baru lewat mimpi karena kesamaan genetiknya maka tak heran jika setelah kurun waktu 200 tahun terakhir mereka menemukan Nile juga Beban kehidupan orang-orang ini sangatlah berat ketika harus merasakan pedihnya penderitaan hidup dalam keabadian. Seperti itulah yang dirasakan oleh seorang teman seperjuangan Andy dulu yang konon dijatuhi hukuman oleh kerajaan Inggris sejak 500 tahun silam. Dan hingga saat ini dia masih menjalani sisa keabadiannya dalam keadaan terpasung dalam kerangka baja di dasar lautan. <tuh> Tiba-tiba, Nel pergi karena merasa dirinya telah terjebak pada posisi yang sangat menakutkan. Namun, sekali lagi, Andy kembali menyadarkannya bahwa semua ini adalah takdir yang tidak bisa ditawar lagi. I know you're scared, Niall. Di sisi lain, Kopi telah mencium persembunyian mereka di sana dan mengutus pasukan untuk sebuah penyergapan. Sadar akan hal tersebut, Andy langsung kembali ke dalam rumah untuk memastikan kondisi teman-temannya. Benar saja, Jordan Nikki berhasil diculik, sementara Booker ditemukan terkapar dengan kondisi perut hancur dihantam ledakan granat. Kemudian, secepatnya Andy mengambil langkah untuk menghadang pasukan tadi yang pasti balik lagi untuk menangkapnya. Tak lama setelah itu, pertarungan pun bergolak di sana di mana Andy yang hanya seorang diri mampu menggagalkan misi mereka hingga membantai semuanya tanpa terkecuali Walaupun mengalami luka tusuk di pundaknya ini terpaksa mengajak pergi kedua anak buahnya menuju tempat lainnya di Paris yakni sebuah bunker yang telah ditemukannya sekitar tahun 1950-an. Di sisi lain, Merik yang sangat ambisius dengan proyek farmasinya terlihat semeringah menyambut rombongan kopli saat membawa dua orang tangkapannya. Tak tanggung-tanggung, dia nekat melukai tubuh Niki demi memastikan keakuratan objek percobaannya tersebut. Setelah terbukti meyakinkan, lalu keduanya dibius untuk kemudian diambil kode genetiknya dengan dalih demi kemanusiaan. Padahal jelas-jelas tujuan si Merik ini adalah keuntungan bisnis belaka. This is about science, not prophets, or Sementara Andy dan yang lainnya merasa cukup aman berada di lambang bunker tersebut, akan tetapi Andy tiba-tiba terkejut saat melihat luka bekas pertarungannya kemarin malah masih berdarah dan tak sembuh seperti biasanya. Tanpa diketahui kedua temannya, diam-diam dia pergi ke apotek untuk mengobati lukanya tersebut. Hingga saat dia pulang spontan terlintas bayangan tentang seorang teman sekelompokannya dulu yang pada akhirnya mati juga, Andy yakin jika hal tersebut akan berlaku juga untuk dirinya. Diceritakan di ruang lab milik Merrick, di mana seorang dokter sudah mulai mengumpulkan sampel darah, jaringan, dan DNA Nikki dan Joe untuk membongkar kode genetik keduanya. Sebab keuntungan sangat besar sudah di depan mata jika Merrick berhasil memecahkan kode tersebut, dikala orang-orang di seluruh dunia akan sangat membutuhkan kuncinya. Remarkable. Di sisi lain Andy berjanji untuk segera menyelamatkan Joe dan Nikki bagaimanapun caranya Dan singkat cerita mereka pun menuju ke sebuah tempat di Inggris yang disinyalir sebagai tempat tinggal kupli saat ini Tetapi Neil memilih mundur karena tak sanggup menjalankan misi bersama kelompok ini Kali ini Andy justru membiarkannya pergi membawa sepucuk pistol yang padahal sudah tidak ada pelurunya Lalu Andy yang sudah berada di lantai atas rumah langsung menanyakan keberadaan Joda Niki sambil menodongkan senjatanya ke arah Kupli. Namun tiba-tiba sebuah tembakan menyasar di perutnya yang pelakunya tidak lain adalah Booker sendiri. Usut punya usut ternyata Kupli telah lama meneliti dan mempelajari cara bertahan hidup kelompok ini hingga mendapat bantuan dari salah satu anggotanya yaitu Booker. Tujuannya adalah mencari solusi untuk menghentikan penderitaan Andy dan kawan-kawan yang sejatinya sedari dulu mereka telah rasakan pula. Padahal. Faktanya, tak akan ada siapapun yang bisa menghentikan semua itu, kecuali jika sudah tiba waktunya. Sayangnya, saat itu Booker belum tahu bahwa kehebatan Andy sebenarnya sudah mulai camal. Booker sangat terkejut setelah mengetahui itu, lalu menghampiri Andy dengan penuh rasa bersalah. What are you Tak lama Merrick pun datang dan membawa paksa keduanya sekalipun kondisi Andy sudah seperti manusia normal pada umumnya. Kopli sempat menghalangi upaya tersebut karena dianggap sudah di luar kesepakatan dan sangat bersiko terhadap keselamatan Andy, tetapi Merrick tak sedikit pun menggubris Kopli bahkan menendangnya jatuh. Hingga saat tiba di pengujian Merrick yang serakah sama sekali tak menghiraukan apapun kondisi Andy saat itu sehingga pengujian pun harus tetap dilakukan. Everything has to die, Mr. Merrick. Di sisi lain, Kopli didatangi Neil yang akhirnya memilih kembali mengikuti jejak Andy. Neil pun tercengang kaget ketika mendengar betapa besarnya peran Andy pada sekian banyak peristiwa penting di dunia dalam beberapa kurun belakangan. Di samping itu, kata penyesalan terucap dari mulut Kopli karena telah menyebabkan kelompok ini dijadikan percobaan oleh orang serakah seperti Mary. Untungnya, dia masih punya peluang untuk membayar kesalahannya itu dengan menunjukkan keberadaan mereka kepada Neil. Lantas Kopli membawa Neil menuju gedung kantor Merik dengan harapan Andy dan kawan-kawan bisa keluar dari sana dengan selamat. Setelah dijelaskan tentang karakter gedungnya, Neil pun menuju lantai 15 dengan percaya diri. Sempat mendapat gangguan di sana namun akhirnya berhasil mengelabui para penjaganya dan membantai mereka. Tak lama, Neil berhasil mencapai ruang labnya kemudian menyelamatkan semua penghuninya kecuali si dokter wanita itu. baru setelah itu mereka pun menyatukan kekuatan untuk memburu si bajingan Mary. Kerjasama mereka terlihat sangat epik ketika harus melumpuhkan banyak musuh sambil fokus melindungi Andy yang kini sudah tak waduk lagi. akan tetapi bom molotov meledak persis di depan mereka dengan sigap boker mengamankan Andy sementara yang lainnya sedang proses pemulihan luka-lukanya Di sisi lain Andy membuktikan jiwa seorang kesatria dengan terus bertarung dengan sisa-sisa kekuatannya Hal inilah yang senantiasa membakar semangat timnya hingga sampai di ruang aula tempat Merik disembunyikan di mana terdapat beberapa orang bersenjata yang meski mereka robohkan juga sebelum balik akhiri dengan si Merik itu sendiri. Strategi Jitu dan kombinasi penyerangan yang akurat telah menjawab semuanya. Terbukti hanya dalam sekejap saja pasukan pengaman aula tersebut luluh lantah dibuatnya dan hanya menyisakan Merik saja di sana yang mulai kehabisan cara untuk tetap bertahan. Alhasil pilihannya antara menyerah atau nekat menyerang sendirian. Bicara soal nekat Nel tentu akan lebih nekat lagi karena ditopang dengan kekuatannya yang luar biasa. Kengerian itulah yang yang kemudian terjadi di sana Di saat Nail nekat menyeret Merik jatuh dari puncak gedung Pas menimpa sebuah minibus nah, Nail pun berhasil selamat meskipun diperlukan beberapa saat untuk bisa kembali pulih. Di saat semuanya sudah menjadi normal, Andy pun mengajak timnya minum bersama di sebuah bar legendaris di sana. Neil resmi keluar dari kesatuan marinir dan memutuskan bergabung dengan Andy, sementara itu Booker harus menanggung konsekuensi dari sikapnya, yaitu tak boleh bertemu dengan mereka selama 100 tahun ke depan. I'm gonna miss you. I Diceritakan tujuh bulan kemudian di saat Booker merasa sangat kesepian, tiba-tiba datang sosok perempuan bergaun merah yang tidak lain adalah rekan lamanya yaitu Queen. Entah apa yang mereka lakukan setelah itu kita bahas di sequel berikutnya. Oke? Okay? Tamat ending yang sangat membukerkan. Cek. Jadilah yang beruntung mendapatkan satu unit motor keren Yamaha XSR 155 cc. Caranya, kalian repost video giveaway motor dari Instagram Steam X Movement dan pemenang akan diundi tanggal 27 Februari 2021 jam 8 malam saat live charity virtual konser di mana selama live berlangsung satu view sama dengan seribu rupiah dan dari jumlah view tersebut dananya akan didonasikan untuk kegiatan sosial jadi hanya dengan menonton kalian sama saja telah berdonasi pastikan kalian subscribe channel Steam Queen TV dan nyalakan notifikasinya semoga beruntung